Hai, jumpa lagi di channel kami Belajar Piano Keyboard. Kembali lagi kami ingin berbagi ke teman-teman materi requestan teman-teman untuk memperbanyak koleksi improvisasi tangan kanan teman-teman. Yang kali ini kita akan pelajari seperti ini. Kira-kira itu yang akan menjadi materi kita kali ini. Dan sebelum kita mulai materi kita, jangan lupa subscribe dan aktifkan bell notifikasi. Dan teman-teman juga bisa kunjungi kami di fanpage kami atau di FB page, halaman FB kami, Bsmart Music. Di situ juga kami bagikan tutorial-tutorial belajar piano keyboard. Dan di situ juga kami bagikan Cintakan Membawamu Kembali dan Yiruma Flows in You, Reverse Flows in You. Nah, jika teman-teman berkenan, silakan support dan kunjungi kami di sana. Nah, materi kali ini kita akan aplikasikan di chord C sama dengan Do. Teman-teman bisa aplikasikan ke chord yang lain. Dan yang kita mainkan untuk improvisasi tangan kanan ini sangat mudah. Kita hanya menggunakan C at 9. Tapi kita gunakan C at 9 yang pola yang ketiga, di mana akan dimulai dari Sol, Do, Re, dan Mi. Dan kita buat inversinya. Nah, jadi hanya seperti itu. Kita hanya menggunakan 4 nada ini. Kemudian kita buat arpeggio. Atau kita buat inversinya atau descending arpeggio. Hanya seperti itu. Jadi yang kita tekan hanya tombol nada G, Do, Re, dan Mi. Jadi Sol, Do, Re, Mi. Dan kita buat arpeggio. Ke semua oktav. Dan bisa juga teman-teman buat sebaliknya. Yang kita lakukan itu sangat mudah. Kita hanya buat arpeggio, kemudian kita lakukan sebaliknya. Kemudian kalau teman-teman mulai terbiasa, silakan naikkan temponya. Silakan lakukan step by step atau tempo lambat dulu, kemudian naikkan temponya jika sudah mulai terbiasa. Nah, kita akan coba aplikasikan bisa sebagai pengisi jeda, termasuk di lagu A Whole New World. Bisa kita gunakan seperti itu. A whole new world. Bisa kita gunakan seperti itu. Nah, jadi kalau kita main di G, kita gunakan chord G-nya. G at 9. Kemudian kalau kita main di C, kita gunakan juga C at 9. Jadi silakan coba aplikasikan ke lagu-lagu lain. Misalkan aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Nah, kita bisa gunakan seperti itu. Jadi bisa teman-teman juga buat arpeggio dari nada rendah ke nada tinggi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Bisa kita buat seperti itu. Nah, jadi silakan teman-teman coba kembangkan kreativitas teman-teman. Gunakan variasi ini atau improvisasi ini sebagai pengisi jeda dalam sebuah lagu. Dan coba teman-teman gunakan descendingnya atau ascendingnya. Dari nada yang rendah ke nada yang tinggi atau nada tinggi ke nada yang rendah. Dan ini berlaku untuk semua chord yang teman-teman mau tuju. Silakan coba dulu dengan di chord C atau chord G, atau teman-teman bisa gunakan F mayor. Jadi materi kali ini kita hanya bahas seperti itu, hanya arpeggio, ascending dan descending, dari nada rendah ke nada tinggi ke nada rendah, berlaku untuk chord-chord di dalam 7 struktur chord dasar C sama dengan Do. Nah, silakan teman-teman coba, semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman punya pertanyaan tentang materi ini, silakan komentar di bawah. Dan jika teman-teman berkenan, silakan like dan share bagikan ke teman-teman lain. Semoga ini bermanfaat juga buat mereka. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.